Ada apa ya? Bawa buka mobil pen enggak? Oh. Itu buat tulisin skor tuh, Min.
Covid. Fahmi, mampu mencatatkan namanya di kertas skor kami dan meruahkan keunggulan sementara Catatan FC atas lawannya Cihareno dengan skor 1-0. Catatan FC dan mampu merubah keadaan di partai perdana ini. Kembali mencoba bola pun dikuasai sepenuhnya oleh para pemain dari PSK Tati Cihareno. Kaki kucing namun masih dimenangkan oleh seorang Erwin karena kerjasama dengan Emil masihnya direbut kembali oleh Kino yang mencoba untuk menarik lagi ke belakang. Bola dari Ibu Catatan melihat kanan Tino kiri kemana bola pun diarahkan kepada Benet Rizno. Masih Benet Rizno sedikit keraguan besar dari Ibu Catatan memberikan umpan panjangnya di sana. Nah, itu masih kucing mencoba untuk menarik. Dan Lena Pato susunan pemain ke reporter kami. Terima kasih. Kembali ke lapangan, walaupun masih bisa dilemut pada kawan lapangan, masih lapangan mencoba tanding satu masuk kepada kiri masih jangan bermasih bisa dikawal oleh dilemut kembali oleh Haroli pendek saja kepada kiri masih boleh tenang sekali seorang kiri pada kiri masih mencoba untuk meramal di kemana mana akan kembalikan lagi kepada kiri dilemut kepada Firman masih Firman mencoba menguasai bola berada pada pasca mereka masih Firman melakukan ramalan yang berbahaya pada kali angkat sudah berkali kali gawat yang dikawal Johan namun sekali hanya masih terdapat sudah bukan anak Pak Petrusno, angkat sudah panjangkan bola jauh ke depan tanah kaya dan menyebut semua pendisa, sepertinya kembali dilemut oleh salah pemain tersebut, lalu dengan yang lain dan kerja sama dengan Firman melemparkan kepada siapa kenangan yang bisa dengan Johan Amos sayang sekali bola pun masih bisa dan sepasirkan sempurna pada kali ini bola pun diarahkan kepada malah udah setelah yang dari terbang angkat sudah jauh terpanjang dari tinggi masih tinggi mencoba di pressure kena satu tanah kerja sama dengan Cina berikan umpan melebar masuknya kepada Tegar namun mencoba di pressure yang terkali oleh Salsa masih arahkan dari kendapan mencoba untuk bawa semua Erwin di bawah masih Erwin rincah sekali pemainnya sendiri seorang gerakan melebar lagi dari Amil masih Amil Amil mencoba tenang sejenak pendek lagi kepada Erwin masih Erwin berikan umpan panjang yang ini cari ada Obot Julia takap kabupaten kreatif bahkan cari maja kuning yang sudah habis tentunya untuk meliput jalannya pertandingan demi pertandingan yang selanjutnya di ajang Porpel Juni ke-6 dengan suku sasan kedua ini yang terlihat saja di lapangan Surya Raga Mandaraya Kecamatan Marebel Kabupaten Kudengan dan kembali ke lapangan tentunya bola pun dibakar di sana sebagai referensi angkat sudah panjangkan bola yang dikali Tegar masih Tegar masalah melakukan manuver berbahaya masih Tegar sedikit bergerak angkat sudah panjangkan bola berbahaya yang dicari Acil namun dengan sigap dengan lupa nanti minta gol-golnya lagi angkat sudah lakukan kena soalnya dari itu kan saya kalau kita sudah berkata jahat masih jahat ada sama dengan Obot masih ada penjara masih jahat pada kali masih ada pepek kembali tarik lagi ke belakang kepada jahat masih jahat pada 1-2-1 kepada Erwin cantik sekali seorang Erwin lihatkan lagi bola lemarkan lagi dari Firman masih Firman mencoba menengok ke dalam pasang syuting ke belakang pada bahaya tapi masih ke sembilan PU angkat sudah lakukan yang dicari Tegar namun masih misalnya di sebelah Mame bisa kepada Tegar, kembalikan lagi kepada Mame. Masih Mame angkat berikan umpan sana. Lebar ke jauh ke depan anak Acil. Selalu depan berbahaya pada kali ini. Yang dicoba adalah Tegar. Berdua dengan Grobri. Masih Tegar. Berjumpa kuat sekeras untuk mengubah ke pertinggalan. Berdua soal pecekan Cici Hanya. Dan habis suaranya kembali dan sedang kembali. Masih bisa digagalkan. Angkat kudus sudah jauh ke depan. Balikan kepada Obot. Masih Obot. Kedudungan. Rekan-rekan yang ada seorang lain yang sudah lakukan balik kepada kami kepada Kinoi masih Kinoi lemparkan ke sektor sebelah kiri ada angka sudah dulu sama terbayar pada kali lalu bola pun masih bisa dikati oleh Kuzi angka sudah panjangkan bola ke depan anak Pahdi terbahaya serangan kali cepat pada kali lalu dua salah kena sebarang kali lalu bola pun diarahkan kepada Pahdi masih Pahdi ada Firman ada seorang anak pro pada kali lalu sektor pada lagan berikan umpan kembali kawat siap bisa dan naik Johan masih Johan luar biasa kecerian dari seorang Erwin Gertawan
memberikan sebuah bola keluar ke tempat sehingga mampu diselesaikan oleh seorang pasukan memberikan umpan.
Pendek lagi. Siapa ada Amar? Berbahaya. Amar lepaskan detik. Amar! Oh, hampir-hampir saja terlepas. Dari tangkap pasal lagi namun kembali. Kiki masih bisa. Mengambil merasa menangkap. Kiki dengan angka sudah lakukan. Karena Bagai Tusa berdua dengan Amar. Bagai Tusa banyak kerjasama dengan Repan. Karena kertanya ada kari Kiki yang sayang sekali bola sendiri. Dan oleh seorang tutup angka sudah panjangkan bola. Lagi-lagi jatuh. Angkat sudah lakukan, intercept dengan dana panas kalian lagi lewat, dipotong lagi Johan di desa Manar, masih Amar tarik lagi ke belakang, anak Puma, selanjutnya kepada Johan, kembali masih jalan coba-coba itu pun, lalu selanjutnya pada kalian masih berbahaya, seorang cuaca, Johan lepas satu pun Johan, lagi, ambil ancang-ancang ke arah, Johan angkat pasu ke belakang, barat, berbahaya, oh, semakin menjauh saja tentunya ada kenaikan aja terjadi atau dengan demikian ini berlaku. Kita semua menunggu peluit pada